Halo Max Bro, kembali lagi di channel kesayangan kalian yaitu Otomax. Gimana Max Bro, puasanya masih lancar kan? Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya Max Bro. Honda HR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2014, lebih tepatnya pada tanggal 18 September 2014. Dan tunggu dulu, Honda HR-V pada tanggal tersebut hanya diperkenalkan saja di acara IIMS Indonesia International Motor Show dan kemudian dipasarkan secara resmi oleh PT Honda pada tanggal 24 Januari 2015. Nah, dan kemudian HR-V hadir dengan dua pilihan mesin, yaitu ada yang 1500cc dan ada juga yang 1800cc. Dan pada keluaran pertamanya, Honda HR-V ini mengeluarkan 4 tipe. Yang pertama tipe A, S, dan E, dan yang terakhir Prestige. Dan kemudian versi facelift dari HR-V ini diluncurkan di Indonesia pada acara GIAS Gaikindo Indonesia International Autosport pada tanggal 2 Agustus 2018. Nah, dan yang menjadi istimewanya, pada tahun 2017 Honda HR-V ini menjadi salah satu mobil terlaris pada saat itu. Nah, gimana? Bisa dibayangkan kan, pasaran Indonesia itu sangat menjanjikan untuk produsen-produsen mobil. Kemudian kita bahas soal modifikasi. Kita bakalan coba modifikasi dalam jenis velg dan ban. Nah, kita bakalan pasangkan mobil ini dengan velg Touran asal Amerika yang tentunya original Max Bro. Velg Touran ini memiliki spesifikasi ring 18 dengan lebar 8 dan lubang 5 serta PCD 114,3 dan ET 40 dengan warna matte black. Nah, next bro, velg ini kita balut dengan ban Yokohama dengan ukuran 23550 ring 18. Pantengin terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah Max Bro, gimana videonya? Keren kan? Pokoknya jangan lupa like dan subscribe-nya video ini untuk kemajuan channel kita bersama. Semoga puasanya dilancarin, semangat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.